warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini panen gambas. Gambas atau istilahnya apa ini? Bluetru atau oyong. Ini sampai ujung sana ya. Itu oyong semuanya. Sampai ke sana ini juga. Ini aku coba perlihatkan, spill kan tanaman oyongnya. Jadi ini kayak gini bentuk rambatannya. Kita akan lihat dari samping ya. Oyongnya, ini oyongnya udah siap untuk dipetik, dijual. Ini hari puasa pertama. Oyong-oyong. Sebetulnya berkebun oyong cukup mudah, tapi yang ribet itu kayak gini bikin rambatannya sih. Ini rambatannya pakai simpel nih, pakai kayu jati biasa sih. Rantingnya aja, kemudian yang ini juga pakai bambu, udah ditali. Ini talinya pakai tali senar ya. Terus yang rambatannya ini pakai senar. Kenapa pakai senar? Supaya bisa dipakai berkali-kali gitu. Nah, itu juga oyongnya bisa dilihat banyak kan. Ih, lucu banget ya. Ini masih belum bisa di petik karena masih kecil, mungkin 2 atau 3 hari bisa dipetik. Kita jalan ke sana terus sambil melihat-lihat kebun oyong. Jadi di sini ada jagungnya. Jadi jagungnya udah selesai panen. Oyongnya sudah tumbuh, sudah berbuah. Dan keunikannya kalau jagungnya ini bisa dipakai rambatan juga untuk si oyongnya ini. Jadi dilihat kan ya. Nah, ini ada hewan kaki seribu ini. Jadi biasanya ini juga ikut diambil, tapi karena ditanami oyong jadinya enggak diambil ya, supaya rambatannya aja, supaya mempermudah rambatan si oyongnya. Wih, oyongnya ini juga melihat kebun oyong udah banyak nih. Itu lihat yang sebelah sana, wah ya, kelihatan kan kebun oyong. A day in my life. Ih, lucu banget, cakep deh. Kayak dibuat spot foto bagus nih. Bisa foto-foto di tengahnya di antara kebun oyong. Oke. Kita lihatkan sampai ke sana, jadi sampai ujung sana itu oyong semua. Bertanamnya cukup mudah, tapi yang paling ribet ini karena pertumbuhannya oyong itu cukup cepat ya. Jadi setiap hari harus memikirkan rambatannya, cara merambatkannya supaya lebih apa ya, nggak saling itu gitu loh. Nah, ini juga oyongnya. Hi guys. Ini kebun oyongnya juga. Kebun oyong. Wih, banyak sekali ya. Kita nanti mau ke sana. Coba nanti ke air, seru juga itu berada di tengah-tengah. Berada di antara jutaan oyong-oyong. Wih. Ini lucu banget ini. Kayak yang di sini deh, selfie. Wow, lucu kan?